Kita ke informasi selanjutnya. TNI Angkatan Laut menguji coba alutsista baru dari negara Ceko berupa roket Vampire di situ Bondo. Senjata ini jauh lebih canggih dari jenis sebelumnya karena bisa dioperasikan secara digital. Beginilah dentuman luncuran misil-misil roket senjata terbaru TNI Angkatan Laut yang diuji cobakan di Pantai Banongan, Situbondo. Dalam hitungan detik, misil berteknologi canggih ini meluncur satu persatu menuju sasaran berjarak puluhan kilometer. Roket berjenis Multi-Launch Rocket System atau MLRS kaliber 122 mm ini kerap disebut dengan nama Roket Vampir. Ini adalah alutsista terbaru TNI Angkatan Laut untuk memperkuat perbatasan. Hasil uji coba roket yang disaksikan langsung oleh Kasal Laksamana Ade Supandi ini dinilai memuaskan. Meski ada 10 roket yang meleset, tetapi secara keseluruhan akurasinya cukup baik. Tidak seperti roket yang dimiliki sebelumnya, roket Vampir ini bisa dikendalikan secara digital. Multi launch rocket system namanya Vampir yang kita adakan dalam rangka pemenuhan kekuatan marinir sesuai dengan MEF, khususnya untuk kemampuan artileri medan. Berbagai tambahan alutsista baru ini diharapkan bisa memberi rasa percaya diri pada prajurit dalam kesiapan tempur menjaga NKRI. Jainal Ali Mustafa, Situbondo.